Bolehkah bukan Islam masuk masjid? Oi. Ni dia tanya pasal YB Isha Mingkai dah belakang ni. Tengok YB Isha Mingkai, bukan saya tolong kempen untuk dia. Tapi dia selalu datang kuliah. Cuma dia tak main Isha je. Lepas ni kalau semua Isha, sudah komplit. Saya suruh dia duduk depan ni lah. Tolong. Dalam hadis Nabi, dalam hadis Nabi ada dalam riwayat Bukhari ada cerita Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal, Sumamah bin Usal. Sumamah ni dia daripada Bani Hanifah, daripada Yamamah. Dia ni banyak buat penipuan, khianat pada Nabi SAW. Sahabat tangkap dia. Dia ketua. Sahabat tangkap dia. Bila sahabat tangkap dia, dan bawa mari jumpa Nabi. Nabi tambak dia di dalam masjid Nabi. Tambak dia di masjid. Di tiang masjid. Tambak dia tak boleh pergi mana. Jadi dia duduk tunggu, dia duduk agak Nabi SAW nak hukum dia. Bila Nabi masuk masjid, Nabi tengoklah. Dia khianat kat Nabi. Mengkhianati perjanjian. Dulu treason ni kena. Nabi tengok dia. Dia ni gangster sikit. Gangster banyak lah. Nabi kata, ma'indaka ya Sumamah. Macam mana kau Sumamah? Indi khair ya Muhammad. Aku okey Muhammad. Cara tu. Aku okey Muhammad. In taqtulu ni, dia kata, in taqtul ni, taqtul dha damin. Wa in tun'im, tun'im ala syakir. Kalau kau bunuh aku, kau bunuh orang yang ada hubungan. Orang yang ada, orang yang mengharapkan kemaafan. Boleh jadi maksud dia dha damin ni. Tapi jika kau maafkan aku, kau bagi kurnia, kau ampunkan aku, kau akan dapati aku tahu berterima kasih. Tapi menyerah tak? Tak kata yang dia salah tu. Nabi kata tak apa. Nabi semayang apa semua, Nabi pergi buat urusan Nabi. Duk besok Nabi mai tengok dia duk ada kan. Ma'andaka ya Sumamah. Ha, apa khabar Sumamah? In tun'im, tun'im ala syakir. Dia kata, jika engkau maafkan aku, maaf pada orang yang tahu terima kasih. Dia punya ego dia tu. Dia tak kata, Muhammad aku minta maaf lah, aku buat salah tu. Nabi tak apa. Nabi semayang apa semua. Duk besok hari yang ketiga, Nabi mari lagi. Nabi tanya lagi. Dia duk jawab macam tu. Nabi kata, itliqu lah. Itliqu Sumamah. Nabi kata, bebas lah. Bebas lah. Dia duduk dalam masjid tu. Cuba tengok tiga hari. Dia duduk tengok orang semayang, apa orang solat. Apa semua kan? Nabi kata bebas lah. Bebas buka tali, dia belah. Dia ingat dia nak lari. Dia tak lari. Dia pergi pada satu kawasan, ada pokok kurma. Ada air. Dia mandi barangkali tiga hari kena tembak ni kan. Dia mandi lah apa-apa semua. Dia mari kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap. Nabi tengoklah. Dia mengucap dan Nabi. Dia kata, ya Muhammad wallahi, ma kana ala ala al-ard wajhun abghadu ilayya min wajhik fa asbaha wajhuka ahabba wujuhi ilayya. Wahai Muhammad, tidak ada satu muka, satu wajah di atas bumi ni yang lebih kubenci lebih pada muka kau. Sekarang kaulah wajah yang paling aku sayang sekarang. Maka na 'alal ard dinun abghadu ilayya min dinik fa asbaha dinuka ahabbu dini ilayya. Tidaklah ada agama atas bumi ni yang lebih aku benci daripada agamamu. Sekaranglah agamamu telah menjadi agama yang paling aku sayang. Wallahi ma balad 'alal ardi abghadu ilayya min baladik
Tidak ada bumi, tak ada ada negeri yang lebih aku benci daripada negeri kau di Madinah ni. Fa asbaha baladuka ahabba ilayya min ahabba al biladi ilayya. Maka jadilah negerimu negeri yang paling aku kasih, wahai Muhammad. Nabi tak ambil tindakan, Nabi bebas dah. Dia tambak dalam masjid. Bagaimana orang masuk masjid? Padahal dia masuk masjid untuk bermusuh asalnya, kerana dia bermusuh. Tapi itulah yang dikatakan Muhammad Rasulullah. Bagaimana santun Nabi melayannya? Tiga hari Nabi tanya, apa khabar? Apa khabar? Di atas hadis Sumamah ini, Sumamah bin Usal, para ulama berbincang tentang hukum orang bukan Islam masuk ke dalam masjid. Dalam mazhab Hanafi, oh sebut mazhab juga lah, dia kata semua boleh termasuk Masjidil Haram. Dalam sebahagian mazhab, dia kata semua boleh kecuali Masjidil Haram. Dalam mazhab Syafi'i, sebahagian dia sempit sikit, sebahagian pendapat, sebahagiannya kata tak boleh masuk. Tapi yang sahih daripada apa yang kita lihat daripada hadis dari Nabi, orang bukan Islam boleh masuk ke dalam masjid orang Islam dengan keizinan orang Islam lah. Sama juga lah, kita pun tak boleh masuk tempat dia melainkan dia izin. Kita jangan ceroboh tempat orang. Jadi kalau kita izinkan dengan pantauan kita, maka mereka boleh masuk. Apatah lagi perwakilan-perwakilan bukan Islam telah masuk ke dalam masjid berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berjumpa dengan Nabi. Bahkan di dalam riwayat, walaupun ada sedikit masalah pada sanadnya yang diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dan Ibn Qayyim menyebut dalam Zadul Ma'ad, bagaimana Kristin Najran telah masuk ke dalam masjid Nabi dan berjumpa dengan Nabi. Tiba waktu solat, mereka minta keizinan untuk buat upacara solat di kalangan mereka. Di hadapan Nabi, di kalangan masjid Nabi, Nabi izinkan kepada mereka. Tapi maksud dalam pengawasan Nabi lah. Demikian, bukanlah maksud masjid jadi syiar orang lain. Tetapi demikian Nabi itu tolerans ya. Kerana rahmat. Kerana rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Kami tidak hantar engkau melainkan rahmat untuk sekalian alam. Mercy for the worlds, untuk semua alam. Maka Islam menjadi agama yang paling pantas berkembang dalam dunia ini. Sebelum kita semua telah salah faham tentang Islam, sebahagian, bukan semua, sebahagian telah faham yang memberikan mesej yang salah mengenai Islam kepada bukan Islam. Agama ini sepatut menjadi agama yang paling pantas orang untuk orang faham dan paling lunak untuk orang masuk, kerana ia agama yang membawa rahmat dan mengalu-alukan orang lain untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala.